Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama channel kami. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran pH air. Oke, kali ini kita akan melaksanakan pengukuran pH air menggunakan alat digital. Nah, alatnya adalah ini. Oke. Pertama, pastikan bahwa alatnya sudah terisi baterai dan baterai dalam kondisi bagus. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan kalibrasi. Ini kita kalibrasi. Nah, ini kita lakukan kalibrasi dengan alat yang sudah dikalibrasi, yaitu kita samakan angka yang di sini dengan alat yang sudah dikalibrasi. Oke, setelah itu kita siapkan air yang akan diuji. Kali ini kita akan menguji pH dari air hujan dan ini air minum dalam kemasan. Oke, kita buka tutupnya. Kita nyalakan alatnya. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan alat tersebut ke dalam air yang akan kita ukur. Ingat, airnya tidak boleh melebihi dari sini, karena bila melebihi akan merusak alat ukur tersebut. Oke, kita ukur. Oke, pH dari air minum ini adalah 7,5. Untuk standar air minum dalam kemasan adalah 6,5 sampai 9 kalau nggak salah. Kalau memang ada perubahan, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita ukur sampel berikutnya. Kita matikan dulu. Oke, kita nyalakan lagi. Kita masukkan, jadi untuk air hujannya adalah pH-nya 7,52. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah pH untuk air hujan, yaitu 7,54. Oke, setelah itu kita bersihkan. Ini alat yang kena air tadi, supaya alatlah lebih terjaga. Ya, ini kita bersihkan pakai tisu atau kain lap atau kain. Setelah itu kita tutup. Setelah itu, oke, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, silahkan ketik di kolom komentar. Silahkan tekan tombol like. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama channel kami. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran pH air. Oke, kali ini kita akan melaksanakan pengukuran pH air menggunakan alat digital. Nah, alatnya adalah ini. Oke.
Pertama, pastikan bahwa sudah alatnya sudah terisi baterai dan baterai dalam kondisi bagus. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan kalibrasi. Ini kita kalibrasi. Nah, ini kita lakukan kalibrasi dengan alat yang sudah dikalibrasi. Yaitu kita samakan angka yang di sini dengan alat yang sudah dikalibrasi. Oke. Setelah itu kita siapkan air yang akan diuji. Kali ini kita akan menguji pH dari air hujan dan ini air minum dalam kemasan. Oke, kita buka tutupnya. Kita nyalakan alatnya. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan alat tersebut ke dalam air yang akan kita ukur. Ingat, alatnya airnya tidak boleh melebihi dari sini karena bila melebihi akan merusak alat ukur tersebut. Oke, kita ukur. Oke, pH dari air minum ini adalah 7,5. Untuk standar air minum dalam kemasan adalah 6,5 sampai 9 kalau nggak salah. Kalau memang ada perubahan, silakan di ketik di kolom komentar. Oke, kita ukur sampel berikutnya. Kita matikan dulu. Oke, kita nyalakan lagi. Kita masukkan. Jadi untuk air hujannya adalah pH-nya 7,52. Enggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah pH untuk air hujan yaitu 7,54. Oke, setelah itu kita bersihkan ini alat yang kena air tadi supaya alatlah lebih terjaga. Kita bersihkan pakai tisu atau kain lap atau kain. Setelah itu kita tutup. Setelah itu, oke, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan silahkan ketik di kolom komentar. Silahkan tekan tombol like. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.